Ya Allah, nih, kita nih anak mantu cucu nih. Oh iya, kita nunduk semua nih jalan iya, ini ya. Karena ya Allah, nih anak mantu cucu nih. Oh iya, kita nunduk semua nih jalan iya, ini ya. Karena oke. Suka masuk air. Oke. Jadi ditambel, atasnya nggak dinaikin. Oh jadi ditinggiin tapi ditinggiin. Bawahnya tapi atasnya tetap segini. Atasnya tetap gini, makanya. Oke, yang penting sehat semuanya ya. Ini kita kayak nggak mungkin keluar semuanya nih Jaya. Iya. Ada yang kudu jaga dalam ya. Iya. Neng jaga di rumah ya. Nyonyo, kita keluar yuk. Nunduk nih. Nah ini kita sekarang posisinya emang begini adanya, ya. Gak mungkin nih, waalaikumsalam, nah, baru dibilangin. Baru diomongin, udah nyampe aja. Baik Soraya, posisi kita iya, ya kayak gini adanya. Kayak gini, sempit banget kan, soalnya barang-barangnya kan gede-gede banget nih, yes, Kak. Yes. Gimana masukinnya ya? Jadi gini, aku pikir tadi akan lebih berkah kalau kita review depan rumah barang-barangnya. Tapi ternyata dengan kondisi seperti ini, ya kita mau lihat barang-barangnya di tempat lain, boleh iya, ya? Nggak muat. Nggak muat di sini. Kita lihat apa aja yang udah dibeli dengan 15 juta rupiah. Yuk. Oke, yuk Bapak. Dan baik ini yang dibeli dengan 15 juta rupiah. Boleh tepuk tangan. Sekarang kita mau cek apa aja yang udah dibeli. Wah, Ibu udah senyum-senyum aja nih. Bu, saya mau nanya sama Ibu aja deh. Dari semua yang Ibu lihat saat ini, yang paling Ibu suka yang mana? Apa tuh? Beras. Ternyata di antara ada barang yang lain-lain, beliau lebih suka ada beras saat ini. Neng, namanya siapa, maaf? Mariam. Mariam. Mana yang paling kamu suka? Oh, popok buat... ini barometer lagi ya. Artinya popok selama ini bermasalah di rumah.